Iya, ini yang mau dikasih tahu kan Sarah. Di sana ada gunung tuh, sana ya. Ya, terus ada rumah-rumah banyak iya, itu rumah-rumah. Untuk istirahat ibu tani sama pak tani. Oh iya, yang tengah itu ya. Ya. Di sana juga ada gedung itu, kelihatan nggak jauh di lurusnya, lurusnya pohon. Apa ini lurusnya tempat istirahat itu loh? Gedung apa ya? Mungkin itu kantor. Iya, kantor apa kok? Kok kelihatan dari sini gitu loh? Kok tinggi amat? Iya. Masa yang di Karno Hatta kelihatan dari sini sih? Itu ada tempat berteduh juga. Nah, sekarang kita beralih ke itu tempat berteduh. Terus di sana rumah-rumah itu, sana ya. Teman-teman, kayak ada ikannya ya? Masa? Iya, tadi. Tuh, ya kan? Di dalam sih ada ikannya ini, Pak. Itu ya? Iya. Loh. Ada gelembung-gelembung ya? Dan sini ada ikan ini. Bapak, kasihan itu bunganya layu. Oh iya. Kasihan ya. Ini jadi cabut soalnya. Oh iya, mungkin bukan karena kecabut deh itu. Apa? Gak tahu kenapa. Kalau cabut siapa ngabut? Ya. Mungkin Pak. Mungkin teman-teman segini mungkin. Segini. Jadi ya teman-teman nanti tenggelam. Hati-hati teman-teman ya. Jauh-jauh. Maksudnya teman-teman Naudi sama teman-temannya yang lain. Tuh. Sama rumah-rumah tuh sana. Oh, sana ini tempat istirahatnya petani. Sana gunung itu ya nama. Inilah indahnya kota Malang. Kita bisa lihat gunung. Udaranya dingin, masih banyak sawah-sawah. Ah iya mungkin. Mungkin tuh di sana ada gedung, di sana gunung. Hah? Tapi udah mau maghrib nih Sarah. Ayo aku pingin nyoba soalnya ya. Teman-teman kita jadi sini nih. Sarah pingin nyoba melewati jembatan. Jalan setapak bisa dilewati orang, bisa juga dilewati sepeda motor. Tadi ada sepeda motor. Tapi di sana kita berhati-hati. Iya, di sana sempit. Iya tuh, katanya Sarah, karena harus berhati-hati. Hah? Enggak. Itu ada sarang laba-laba tuh teman-teman. Iya, monggo. Oke, monggo. Anak alam ya, alam banget. Ya, kita udah selesai. Karena Bapak mau segera sholat di masjid. Kenapa harus sholat di masjid? Soalnya cowok kan harus sholatnya di masjid. Betul. Aku mau ikut Bapak ke masjid. Oh.